Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al. Hari ini saya akan menjelaskan soal tentang turunan fungsi yang saya ambil dari UTUL UGM Matdas 2014. Nah, jadi di sini soalnya adalah untuk x sama dengan 1, nilai maksimum fungsi fx sama dengan minus x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurang 9x ditambah 7 adalah jawabannya nilai maksimum atau minimum suatu fungsi sama dengan f1x sama dengan 0. Fx sama dengan minus x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 7 sama dengan x sama dengan di atas sama dengan 1. Lalu di sini ada f1x sama dengan 0. Selanjutnya adalah minus 3x pangkat 2 ditambah 12x dikurang 9 sama dengan 0. Nah, ini di sini dibagi minus 3. Selanjutnya x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3 sama dengan 0. Lalu selanjutnya adalah minus x ditambah 1. Oke, saya ulangi. Dalam kurung x dikurang 1, tutup kurung, buka kurung lagi, x dikurang 3, tutup kurung, sama dengan 0. X sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Lalu kita substitusikan x sama dengan 1 atau x sama dengan 3 ke fungsi. Selanjutnya ada f dalam kurung 1 tutup kurung sama dengan minus 1 pangkat 3 ditambah 6 dikali 1 pangkat 2 lalu dikurangin 9 kali 1 ditambah 7 hasilnya adalah 3. Atau f dalam kurung 3 sama dengan minus 3 pangkat 3 ditambah 6 dikali 3 pangkat 2 dikurangin 9 kurang 3 ditambah 7 sama dengan 7. Maka jadi nilai maksimum fungsinya adalah 7. Jawabannya adalah 7. Soal ini saya ambil dari soal UTUL UGM Universitas Gadjah Mada Matdas pada tahun 2014. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.